apa itu nafas doa? Nafas doa ni adalah bukan amalan. Kena ingat eh. Nafas doa ni bukan amalan. Bukannya kita kena istighfar 1,000, selawat 20,000. Contoh eh. Bukan. Itu bukan amalan. Nafas doa adalah praktikal. Praktikal ni macam mana? Kita nak berdoa. Kita nak solat. Jadi kita kena buat dalam keadaan khusyuk. Jadi dengan menggunakan teknik pernafasan, kita akan mencapai kekhusyukan tu. Kekhusyukan. Jadi macam mana nak dapat khusyuk tu? Anda kena belajarlah. Dalam modul nafas doa, banyak yang anda boleh gunakan teknik nafas doa ni. Boleh guna untuk masalah keluarga, masalah adik-beradik, untuk masalah hutang, masalah nak interview ke apa ke, masalah nak buang benda-benda yang tak elok, saka ke apa ke. Jadi nafas doa adalah bukan amalan, ianya adalah practical way. Practical. Anda boleh gunakan dalam semua aspek. Kalau suami ada masalah, isteri ada masalah, anak ada masalah pun semua, gunalah nafas doa insyaAllah. Dengan izin Ta'ala, doa anda tu mudah dimakbulkan sebab anda fokus dan anda khusyuk dalam berdoa. Macam mana nak khusyuk dalam berdoa? Guna teknik pernafasan dalam nafas doa. Okey, boleh belajar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.